ini kita bersama Pak Bambang Waluyo Jati, termasuk pembina Kosti, Kosti Pusat. Penasihat Kosti Pusat. Penasihat Kosti Pusat sekaligus ini juga dengan teman-teman Laskar Jenggolo. Untuk Laskar Jenggolo sendiri kemarin sudah menyelesaikan ekspedisi ke Sidoarjo dan Palembang. Kira-kira memiliki arti apa Pak Bambang? Begini ya, ini merupakan satu pembuktian bahwa kita kan mempunyai slogan satu sepeda sejuta saudara. Dan alhamdulillah di dalam perjalanan 1400 km itu teman-teman itu banyak saudaranya yang menyambut dan melepas dan berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Tepat waktu ya. Okay. Kemarin menempuh berapa? Berapa hari? Pak? 23 hari. Hari ya. Oke. Okay. 1400 kilo ya. 1400 kilo. Ini berarti merupakan apa ya, perjalanan mungkin yang agak jauh ya dari Laskar Jenggolo yang jauh ya, karena ada juga ontelis yang pernah ontel dalam jarak yang sangat jauh sekali. Tapi ini kan ya, tim ya, maksudnya tim ya, tim Laskar Jenggolo. Tim ini tidak gampang karena perlu ada koordinasi dan kekompakan. Ya betul. Karena kalau betul punya harap sendiri-sendiri ya mereka tidak bisa sampai finish bersama-sama. Kira-kira begitu. Kalau yang termuda? Ini Mas Yogi. Mas Yogi umur berapa? Kebetulan saya masih umur 20 tahun. 20 tahun? Iya. Bagi Anda pengalaman ini bagaimana? Memiliki arti apa bagi Anda sendiri? Alhamdulillah menambah pengalaman hidup bagi saya sendiri buat mengarungi susahnya hidup di jalan seperti apa, ketemu saudara-saudara yang baru. Ya berarti siasnya sangat bagus. Slogan Kosti berjalan ya, ini sesuai satu sepeda saudara, berjuta saudara. Kalau satu kata menurut Pak Bambang, satu kata untuk Laskar Jenggolo apa? Satu kata. Laskar Jenggolo, pantang, maju tak gentar. Kalau dari Mas Yogi? Laskar Jenggolo luar biasa. Kalau Mas Ajiboro? Semoga kedepannya lebih baik. Oke, terima kasih. Mungkin akan ada touring ke depan rencana. Oh, touring berikutnya. Oh ya, nanti diatur. Nah, ya, kalau pas ada waktu-waktu. Oke, terima kasih Pak Bambang Waluyo Jati dengan Laskar Jenggolonya. Semoga kita dengan sehat-sehat selalu dan bisa menjalankan kegiatan ke depan yang positif bagi kita semua untuk Kosti dan sepeda tua. Terima kasih banyak. Realista yang berbahagia, apa kabarmu? Ketika hari-harimu menjelang senja, tetap ceria. Ini dengan Pak siapa? Bapak Sutikno alias Mantik dari Laskar Jenggolo. Dari Laskar Jenggolo yang kapan hari? Ya kapan hari melakukan touring itu ada Pak Ngani dari Sidoarjo Timur ke Palembang. Palembang. Iya. Itu dimulai tanggal berapa ya? Itu tanggal 5 ingat saya. Dimulai tanggal 5 Juni. Sampai 5 sana? Juni. Sampai sana tanggal 28. 28. Mungkin visi misinya ke sana apa kira-kira? Visi dan misinya itu tujuan utama memang ya mencari seduluran, yang kedua menghadiri acara Pordan 26 yang diadakan di Palembang. Palembang ya. Kesan yang paling mendalam bagi Pak Tek apa? Ya Mantek ya, itu aja memang Mantek. Kesan yang paling mendalam. Kesannya yang paling mendalam itu sambutan dari saudara ondel itu semua antusias, sangat terharu, berlebihan malah. Di sepanjang rute yang dilewati. Rute yang saya lewati, mulai dari Cepu sampai Palembang. Palembang. Sampai Palembang. Yang paling sangat apa ya? Ikatan batin sangat. Itu di mana itu, di daerah Bandar. Bandar Lampung. Jakarta. Bandar ya. Lampung sama Jakarta ya. Sama Jakarta. Oke. Okay. Nah, kemudian untuk apa namanya
masalah di perjalanan, apakah ada yang istilahnya trouble? Oh, bedanya? Itu memang ada, kebetulan memang ada. Seperti kita kan berangkat dari Sidoarjo kan 5 orang. Terus itu kendala masalah sepeda itu ada memang. Ada yang ban bocor, terus roda belakang rusak, pedal rusak, itu sering. Oh gitu ya. Sering. Kalau kan ada yang putus. Putus apanya? Putus apa itu rangka sepedanya. Oh, rangka sepedanya. Rangka sepedanya. Siapa? Itu sepedanya Pak Bambang. Oh, yang Pak. Dari Tuban. Ini orangnya. Pak Bambang. Pak Bambang. Orangnya Pak Bambang. Nah, orangnya yang enggak apa-apa. Enggak apa-apa sini, apa-apa. Di sini. Itu punya saya, enggak masalah. Sini. Sama Pak Yoga. Nah. Ya udah sambil. Kemudian untuk masalah kesehatan yang memiliki trouble siapa? Atau yang bermasalah gitu? Ada yang berbahaya cuma ringan, cuma sakit gigi. Ya. Oh, sakit gigi. Sakit gigi. Yang lainnya enggak. Mas siapa? Alhamdulillah, Mas. Mas siapa itu namanya? Mas Ferry. Bukan. Nama panggilannya Andi Kurniawan. Andi Kurniawan. Andi Kurniawan. Itu sempat sakit gigi di mana ya? Di Cepu ya kalau Cepu. Akhirnya ya dikasih obat, tapi alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Ya. Kemudian sendiri memakan waktu berapa lama dari Sidoarjo sampai Palembang? Kalau perjalanan kalau dihitung sebenarnya ngondel dari Sidoarjo ke Palembang cuma 16 hari. 16 yang 8 hari itu untuk jalan-jalan sama di Lodera. Misalnya di portal di mana? Semarang, di Jakarta itu. Diajak jalan-jalan. Jayalah kita dan jayalah bosku yang tercinta. Ya. Laskar Jenggolo sudah datang di Jatibarang. Rehat dulu di rumahnya Haji Yoyo. Semoga lancar ini istirahat di rumah Haji Yoyo, Jatibarang. Dilaporkan Kesti Jawa Barat bahwa Laskar Jenggolo sudah datang di Jatibarang dan di rumah Haji Yoyo. Terima kasih. Pelepasan Laskar Jenggolo menuju Palembang dari Indramayu. Hati-hati kawan, semoga selamat sampai tujuan di Palembang dengan selamat. Lepas dari hati-hati datang ya. Ayo Pak Bambang, terima kasih. Hormat, salam hormat. Ayo, assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Alhamdulillah. Barusan melepas Laskar Jenggolo dari Sidoarjo menuju Palembang. Terima kasih. Salam hormat, salam Kosti. Ini dengan Mas siapa? Mas Yogi. Mas Yogi. Nah, yang kemarin ikut Laskar Jenggolo ya? Iya. Ke Palembang. Usianya berapa sekarang? Saya sekarang masih menginjak 20 tahun jalan. Oh, 20 tahun jalan. Ya. Berarti kemarin dari Laskar Jenggolo yang termuda ada masuk ya? Alhamdulillah. Pengalaman secara pribadi gimana perjalanannya? Pengalaman pribadi saya ini benar-benar perjalanan ontel paling jauh selama saya bermain di sepeda ontel tua ini. Jadi ini benar-benar pengalaman pertama saya mengikuti jejak-jejak
orang tua nggak dibilang tua, orang muda juga udah tua. Apa motivasi apa ikut Laskar Jenggolo ngundal? Awalnya motivasinya apa? Kebetulan saya di klub Ros itu ada teman juga, sesama teman klub, yaitu Mas Tenggar. Oh, senang hotel putranya Cak, putranya Cak Ro, Cak Yo. Cak Yo, ya ya. Asli istrinya ibunya Ngawi itu. Ya. Nah, itu juga pernah ngondel lebaran waktu lebaran pulang. Jadi salah satunya motivasinya seperti itu ya. Kebetulan suka juga. Kemudian dari pihak orang tua bagaimana? Alhamdulillah dari pihak orang tua, ibu bapak mendukung penuh lah untuk kegiatan ngontel ini. Soalnya saya termasuk kegiatan positif didampingi oleh orang yang lebih tua. Senior-senior ya? Seumuran orang tua saya. Oh ya. Kemudian ketika perjalanan itu pernah ada perasaan tak berhenti aja atau balik saja enggak? Alhamdulillah selama di perjalanan teman-teman sangat mendukung dan mensupport, memotivasi ya. Memotivasi saya agar bisa terus menyelesaikan perjalanan ini sampai dengan tujuan. Oh. Menurut Mas Yogi yang paling berat medannya di mana? Selama perjalanan Sidoarjo menuju ke Palembang yang paling berat setelah Bakauheni. Oh, Bakauheni. Ya. Perjalanan Bakauheni sampai Tarahan itu. Tarahan. Berarti hampir semua di Lampung, di Lampung. Hampir jalannya naik turun gitu. Iya. Selama dari Bakauheni ke sebelum Tarahan itu naik terus. Ada, naik turun. Terus setelah, yang dilakukan apa? Ya kita selama ngontel tidak memaksakan diri selama jalan itu. Perjalanan jauh tidak menforsir tenaga kita buat dipaksakan untuk ngontel, tak kuat dan turun di jalan kaki. Dorong bersama-sama dengan teman-teman. Jadi lebih manajemen tenaga. Tenaga ya. Tidak biar sakit di jalan atau kecapean. Oke. Okay. Terima kasih Mas Yogi. Semoga nanti bisa ada perjalanan yang lebih jauh lagi. Terima kasih. Oke. Iya. Jadi Kurniawan ini merupakan salah satu
tim dari Laskar Jenggolo ya? Iya. Yang ngontel dari Sidoarjo ke Palembang. Bagi Anda sendiri memiliki arti apa? Makna apa untuk perjalanan itu? Luar biasa. Nah, kalau terlupakan. Terlupakan. Sidoarjo ke Palembang. Palembang itu. Ada trouble? Masalah trouble ada, cuma ringan aja. Ini dari pedal sama ban bocor, itu aja. Kalau masalah gigi? Gigi enggak ada. Oh. Gimana ceritanya? Kena hujan. Hujan dari sakit gigi. Bojonegoro kena hujan, yeah. Jadi langsung ke kampung. Kampung ya. Tapi bisa diatasi ya? Ya, bisa diatasi. Kampung lagi di daerah Tangerang. Tangerang. Sama teman-teman Tangerang di Minobat. Alhamdulillah udah kerja. Kemudian perjalanan dari yang paling berat di mana? Paling berat, yang paling berat setelah Bakauheni. Yang paling berat mana? Ya dari Pasang belum. Dari Bakauheni ke menuju ke Lampung kok. Medannya ya? Iya. Medan dari Bakauheni, Lampung, Lampung Tengah sampai pulang bawah. Berarti itu wilayah Lampung ya? Iya. Yang medannya sangat. Tapi di situ, dengan di situ kita bisa semangat dan kita apa ya namanya tahu gimana rasanya benar-benar hotel sejati ya. Iya. Artinya perjalanan ya. Iya. Jadi di dalam perjalanan ada gampangnya ada suka, ada duka, ada liku-liku perjalanan. Ya. Tapi kita tetap suka. Tetap. Karena sensasinya loh yang bikin luar biasa. Apa ada sepintas dalam pikiran berhenti saja atau putus di tengah jalan pulang? Oh, enggak ada. Malah pengen nambah lagi. Jadi berarti udah di TKT ya? Iya. Di TKT dari awal perjalanan itu ya? Betul sekali. Kemudian satu kata untuk Laskar Jenggolo apa? Tetap maju jaya, semoga apa di kalangan ontel situasi. Oke, terima kasih sekali. Ini dari Mas Andi telah menyampaikan setelah perjalanan selesai ini ya. Perjalanan sudah selesai. Ada rencana lagi mungkin kedepannya? Kedepannya kita terserah Pak Ketuanya aja. Oh ya, nanti kita tetap ikut. Walaupun meta apapun kita libas. Ke etapa mana? Ya. Kalau ada kesempatan. Ya. Oke, terima kasih. Ya.